Halo Marketeers, kembali lagi di InfoMotion, program yang penuh dengan insight untuk kalian semua. Kali ini kita akan berbagi tips untuk kalian yang ingin memulai pemasaran secara online. Yuk simak baik-baik. Pertama, menulis konten secara otentik dan detail. Ketika melakukan penulisan judul dan isi konten, kita harus memiliki wawasan dan pengetahuan luas tentang apa yang akan kita tulis. Sehingga segmen pembaca yang kita sasar akan memiliki rasa keingintahuan dan ketertarikan lebih dalam kepada produk yang kita jual. Kedua, pelajari Search Engine Optimization atau SEO. Apa sih fungsi SEO? SEO berfungsi untuk meningkatkan posisi konten yang Anda buat agar dapat menempati posisi teratas atau halaman utama dalam mesin pencarian, serta meningkatkan peluang lebih besar mendatangkan visitor atau pengunjung. Ketiga, memasang social media pada situs web. Social media merupakan channel pemasaran yang bisa digunakan untuk mengunggah konten yang menarik agar dapat meningkatkan pengunjung. Social media yang dimaksud seperti Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yuk kita mulai deh step by step-nya, agar pemasaran secara online-nya bisa maksimal. Demikian InfoMotion kali ini. See you next episode ya!